Halo para sultan, kembali lagi di channel Eurostar 999. Dan hari ini kita mau melakukan pengecekan mobil baru, belum sempat bikin full videonya. Jadi kita ini langsung ada yang mau beli. Nah, kira-kira ini model apa? Yuk kita buka sama-sama ya, biar gak penasaran. Ayo mas, dibuka mas. Wadaw, keren banget. Ini Lambo Centenario yang versi baru. Sebelumnya udah pernah ada, tapi ini yang versi baru. Warnanya hijau stabilo. Mantap banget ini ya. Barang lisensi mah tidak pernah gagal. Mari kita lihat di sini logonya. Keren. Wow. Jadi kalau yang untuk kali ini nggak body cat, tapi karena barang lisensi dia tetap keren banget, mengkilap juga. Yuk kita cek sebelum dia berangkat ke nunukan. Mas, cek mas. Nah, mari kita tancapkan sekarang. Udah ditancapin akinya, dinyalakan dulu. Keren. Ini interiornya. Music low. Terus ini juga dilengkapi dengan ayun goyang, tapi nggak kita pasang. Jadi cuman bisa dengar suaranya aja. Ayun goyangnya versi maju mundur. Musik juga berfungsi. Plus di sini ada AC-AC-annya juga. Nah, jadi keluar angin. Ada anginnya. Listernya juga berfungsi normal. Ini untuk tampak belakangnya. Dan yang paling keren ini adalah pintu buka ke atas. Mari kita buka. Tara. Halus banget ya kalau barang lisensi. Dan barang ini sudah dilengkapi dengan ban full karet. Yang baru adalah di sini, ini adalah jok kulit. Nah, sebelumnya kalau yang versi lama memang body cat tapi joknya plastik-plastik, ini sekarang jok kulit. Nah, keren banget kan? Kalau lisensi kita bisa lihat di sini detailnya. Nah, pasti keren banget. Terus joknya. Terus ini untuk bannya juga ban full karet. Nah, karena unit ini terbatas juga, nggak terlalu banyak. Apalagi warna hijaunya ini bagus banget, cakep. Baru kali ini ada masuk Lambo hijau yang license dan keren banget kayak gini. Buruan di order ya sebelum kehabisan. Kalau ini udah berangkat, jadi jangan ditanya ini punya siapa. Bukan cuma buat di video, tapi ini udah laku. Oke guys, para orang tua sultan jangan lupa buruan order di Eurostar 999.